Om, namanya siapa nih, Om? Nama saya Dwi dari Tangerang. Kenapa nih, Om, pengen upgrade Innova 2009 ini? Ya, supaya lebih terlihat muda ya, udah gitu lebih gagah gitu dilihatnya. Terus tadi prosesnya berapa lama nih, Om, kira-kira? Kurang lebih 4 jam, 4 jam setengah lah. Terus nih, Om, tadi pemasangannya gimana, Om, kira-kira yang melihat gitu, Om? Ya, semuanya sih pada profesional ya, sesuai harapan saya lah gitu. Semuanya terpasang dengan baik dan rapi gitu, tanpa ada sisi-sisi yang apa enggak keluar gitu dari itunya, presisi pemasangan. Terima kasih banyak, Om, udah nunggu nih. Iya. Iya, sip. Iya. Iya, sip. Iya. Next project apa nih kira-kira nih? Paling saya mau ganti setir sama speedometer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bobby Speaker Item. Masih tentang upgrade mobil setiap harinya, Om. Kali ini saya kedatangan customer, Om Dwi dari Jelambar. Itu yang membawa Innova tipe E tahun 2009, Om. Nah, jadi di sini kita full upgrade bagian eksteriornya. Jadi kebetulan ini udah kebongkar dan fender barunya dan kap mesin barunya sudah terpasang. Tadi saya juga udah ngevideoin detail mobil sebelum kita bongkar ya. Jadi tadi saya sempat ngevideoin juga sebelum kita bongkar detail-detail mobilnya, dari bagian depan, bagian belakang, samping ini udah saya videoin. Nah, bagi Om yang mau lihat, nah ini saya liatin detail mobil sebelum kita bongkar. Jadi itu detail mobilnya, Om, sebelum kita bongkar. Udah banyak part-part yang rusak ya, seperti bumpernya udah bolong tadi, ada saya lihat bolong. Terus stop lamp belakangnya udah kemasukan air karena ditabrak ya. Jadi ini kebetulan udah kepasang semuanya, bagian belakang juga udah kepasang. Saya sempat live juga di YouTube sebelumnya, saya sempat live, itu judul videonya proses upgrade Innova 2009 tipe E ke tampilan 2015. Itu kalau Om mau lihat proses dari awalnya, itu ada di video saya di sebelum ini. Om tinggal scroll aja. Nah, ini bagian belakangnya udah kepasang dari segi stop lamp dan segi bumpernya. Bumpernya kita ganti baru ya, karena sebelumnya bumpernya udah hancur banget. Nah, ini stop lampnya. Nanti yang terakhir itu kita masang garnish di bagasinya di sini. Jadi kalau tipe E ini dia, Om, nggak ada wiper, Om, ya. Oke, itu lagi mau dibuka klip, baik itu klip lamanya, ntar kita akan pasang ke sini. Jadi gitu, Om, ini kita nikmatin aja prosesnya. Terus saya tadi udah hyperlapse juga. Oke, Om, alhamdulillah ini kita udah selesai upgrade-nya. Tadi kita mulai jam berapa ya? Jam 2-an kalau nggak salah. Ini sekarang kita selesai itu jam berapa? Nah, jam 6 lebih 9 menit kita selesainya. Tadi kita kurang lebih mulai jam 2 kalau nggak salah. Nah, jadi ini, Om, part-part yang udah kita copot dan kita gantikan dengan part yang baru. Dari mulai depan kita jabarkan dulu. Yang pertama kita ganti itu bumper. Nah, ini bumper udah kita ganti. Yang sebelumnya bumpernya udah hancur ya, seperti ini. Nah, kita ganti dengan bumper kepunyaan 2015. Terus fog lampnya juga, yang lama fog lampnya dia masih petak, sekarang udah kita gantikan LED crown. Jadi bumper full kita ganti. Terus untuk grill, nah ini grillnya yang membuat beda ya, Om. Ini grill lamanya seperti ini. Nah, sedangkan grill barunya dia udah grill barong, alias grill yang besar, ciri khas 2015 ya. Kalau 2012 tuh dia masih setengah, Om. Nah, jadi dia kalau 2012 ini nggak ada, jadi sebatas ini doang kalau 2012.
Gitu. Nah, tapi ini kita upgrade ke tampilan yang terakhir. Terus setelah grill kita pindah ke headlamp. Nah, headlamp ini ya. Jauh banget perbedaannya. Ini headlamp barunya. Oke, gitu ya. Nah, ini headlamp lamanya. Tuh, jauh banget beda ini, udah kuning banget ya. Nah, jadi itu kita ganti juga headlampnya, kiri kanan. Kiri kanan kita ganti. Terus pindah ke kap mesin. Kap mesin kita ganti juga. Dan air wipernya juga kita pindahin. Yang lama ke yang baru. Ya, ini kap mesinnya kita pindahin. Jadi kita ganti maksudnya. Terus list kap mesinnya juga. List kap mesin yang lama itu seperti ini, Om. Nah, ya ini list kap mesin yang lama. Oke, pindah kita ke samping. Ke samping itu ada fender baru. Ini fender lamanya, ini fender barunya. Ya, semua presisi, no problem. Oke, fendernya kita ganti. Ya, oke, jadi udah beres untuk bagian depan, nggak ada masalah. Lanjut kita pindah ke bagian belakang. Nah, ini dia, Om, bagian belakang, Om. Kita udah gantikan itu stop lamp. Yang jelas ya, nih. Coba pegangin, Ben. Nah, ini stop lamp lamanya. Udah ada isi air, nih. Nah, ada ikannya. Nah, jadi kita gantikan dengan headlamp tampilan 2015. Terus, kita pindah ke tengah. Tengah kita menambahkan garnish V-Luxury. Wih, cakep ya. Nah, yang lama tuh dia sebatas ini doang, Om. Nah, kalau digantikan yang V-Luxury cakep deh jadinya, panjang deh dan ada reflektornya. Oke, setelah itu bumper. Bumper kita ganti juga, Om. Nah, ya, ini bumper barunya, ini bumper lamanya. Oke, jadi itu, Om, kalau untuk belakang. Nah, setelah ini kita akan masukin barangnya ke bagasi belakang. Nanti saya videoin lagi ininya. Videoin lagi bentuk tanpa ada barang-barang di depannya gitu. Jadi biar jelas kan hasilnya tuh gimana sih sebenarnya. Oke, ikuti terus, Om, videonya sampai habis. Kita masukin dulu barangnya ke belakang, yuk. Nah, ini dia, Om. Jadinya setelah barang-barang yang bekasnya kita masukin ke dalam mobilnya ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini barang-barangnya udah kita masukin. Tuh. Oke. Jadi ini saya mau liatin dulu detail mobilnya. Tadi kan di awal video saya udah liatin detail mobilnya sebelum di upgrade. Nah, saya liatin lagi sekarang detail mobilnya yang setelah kita upgrade. Tadi sebelum ya, sebelum kita upgrade. Oke, jadi itu dia detail mobilnya, Om, setelah kita upgrade ya ke tampilan 2015. Nah, mungkin langsung aja saya akhiri videonya sampai di sini. Jangan lupa subscribe, Om, like, share, and komen. Bilang ke teman-teman kalau Innova Old itu atau Innova tua itu bisa diupgrade ke tampilan Innova yang tahun 2015 alias tahun terakhirnya Innova seperti ini. Gitu, Om. Oke, saya akhiri sampai sini, Om. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.